kita ketahui juga bahwa Ibu Sri Mulyani kemarin sudah memberikan pernyataan-pernyataan di Komisi 11 dan rekaman-rekamannya juga sudah kita terima, nanti bisa kita putarkan terkait dengan klarifikasi manakala nanti dibutuhkan kehadiran anggota TPPU dalam hal ini Ibu Sri Mulyani, kita bisa melaksanakan rapat lengkap kembali. Ini kan yang penting hasil hari ini, apakah bisa terungkap semua atau masih belum. Kalau dengan cukup kehadiran ini sudah terungkap semua, kan tidak perlu lagi kita memanggil atau mengulangi rapat ini. Jadi mohon juga pemahaman dari kawan-kawan, ini mitra kerja sudah yang kita undang sudah siap. Mari kita mulai saja rapat ini dan berjalan sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan. Terima kasih pimpinan.